Hai, hari ini saya nak sharing tentang biasa macam kalau ibu yang dengar sudah naik kerja selalu akan hadapi masalah macam mana nak simpankan itu susu dia. Okey, saya pun sama kerana saya menyusu 3 tahun. Jadi saya ada pengalaman boleh sharing sikit lah. Biasa kalau macam kita pergi kerja, kita memang akan bengkak susu lepas macam 2-3 jam. Jadi itu masa kita kena pra keluar. Okey, itu masa kalau you boleh, kita boleh standby inilah. Ini botol simpan susu dengan plastik simpan susu. Okey. Kebanyakan kalau macam you untuk senang sikit, ada orang jenis yang susu tak banyak ni ya, dia boleh simpan dalam botol susu dulu. Karena botol susu dia boleh reuse banyak kali. Tapi ini plastik simpan susu untuk sekali sahaja. Jadi kalau macam selalu ada orang pening, kalau itu susu dia baru sikit, kalau nanti next 2-3 jam dia nak campur lagi macam mana? Okey, ini satu cara. Kalau macam you sudah buat susu tapi you susu tak banyak, tak apa. You simpan dalam peti ais yang bawah punya, jangan peku punya area lah. Lepas kalau nanti yang second you sudah pang keluar, you pun simpan dalam itu peti yang bawah punya, jangan peku punya area. Jadi itu masa kalau dua-dua suhu sudah jadi sama, you boleh cantumkan jadi satu botol. Okey? Ini satu cara lah. Okey? Ada orang macam dia selalu pump susu, lepas dia sudah macam sudah kasih baby buang itu susu, kasih baby minum, tapi lepas dia confused. Itu susu sudah minum tapi baby tak habis, macam mana? Biasa itu cara macam itu. Kalau you sudah kasih baby minum itu susu, jadi kalau boleh jangan minum lagi kerana itu susu dia akan kena budak punya air liur. Biasa air liur akan menjadi kuman. Jadi kalau you sudah lepas, dia sudah stop, you simpan lagi, jadi kasih dia minum lagi, takut nanti ada kuman dekat perut dia, jadi dia akan rasa sakit berut atau tak selesa. Hari ini sambil video sharing macam inilah. Thank you. Bye. FIFY.